Saya Muhammad Muizuddin bin Muhammad Jamaluddin. Saya belajar di sekolah Arab Temburung berada di tahun 5. Saya rasa sangat gembira. Saya berterima kasih kepada pihak Daibidiana. Saya akan belajar sampai tahap universiti dan menjadi seorang pegawai tentera. Nama saya Muhammad Nur Sami Wafiuddin bin Dhani. Saya dari sekolah rendah Sengkurong dalam tahun 6. Dalam BIBD Alaf, saya sangat gembira dan berterima kasih. Melalui program BIBD Alaf, saya ingin belajar hingga tahap universiti. Dan cita-cita saya ingin menjadi seorang pegawai tentera. Nama saya Nur Hazika Muharna binti Abdullah. Saya bersekolah di Sekolah Rendah Pengiran Anak Puteri Besar Sungai Kawan. Saya dalam darjah 4 sidik. Perasaan saya dalam BIBD Alaf ini, saya sangat berterima kasih dan bersyukur atas pemberian pihak ini. Melalui program BIBD Alaf ini, saya ingin belajar bersungguh-sungguh hingga tahap tertinggi dan menjadi guru agama. Saya belajar di sekolah Arab Persediaan Bandar Syarif Begawan. Saya belajar dalam tahun 6. Dalam program BIBD Alaf ini, saya merasa gembira dan bersyukur kerana dapat memilih kawan baru dan dapat dimasukkan ke dalam program ini. Saya berharap ingin belajar tinggi hingga ke tahap universiti dan saya ingin bercita-cita ingin menjadi ustazah. My name is Nur Hafika binti Yong Haji Bakri. Saya masuk Alaf since 2016. Masa baru sixth form tu, dorang ada bagi kelengkapan sekolah apa. And then they offer me a scholarship ke Egypt for 4 years lah untuk ambil syariah Islamiah. With Alaf, I don't have to worry segala sekolah punya necessities lah. I just like belajar saja sampai degree tu, dorang supported us lah. At the moment kan sambung belajar di Kuku SB lah, ambil diploma lepasan ijazah. Don't give up. Yes, belajar ngandeh. Tani tu belajar kalau mana berehat sekejap. Jangan berhenti cerita. Until we achieve our dream lah. Tapi macam kalau Tani sudah puas hati dengan Tani punya dream tu, beritah macam we continue our next phase. I would recommend BIBD Alaf. I need to those yang inis lah. You can search this program lah juga. I would like to say thank you to BIBD Alaf for supporting us.